Halo semuanya, buat kalian yang mau aplikasi WhatsApp kalian bisa lebih keren dan punya banyak fitur, kalian harus coba Koko WhatsApp. Koko WhatsApp punya banyak fitur menarik yang tidak bisa kalian dapatkan di aplikasi WhatsApp biasa, misalnya tema bergerak. Dengan fitur ini, kalian bisa menerapkan wallpaper bergerak pada WhatsApp kalian. Caranya, di aplikasi Koko WhatsApp, kalian klik tanda plus yang ada di kanan bawah, pilih tema, klik ikon kuas, dan pilih tema bergerak yang kalian mau. Kalian juga bisa membuat custom tema kalian sendiri dengan cara upload foto atau video yang mau kalian jadikan sebagai tema wallpaper WhatsApp kalian. Fitur berikutnya yaitu Beauty Font. Nah, dengan fitur ini kalian bisa menerapkan efek keren seperti stiker dan filter beauty saat kalian melakukan video call dengan teman kalian. Yang dimana fitur ini tidak bisa kalian dapatkan jika kalian menggunakan WhatsApp standar. Dan fitur selanjutnya yaitu Color Font. Dengan fitur ini, kalian bisa merubah tampilan telepon masuk dari yang standar menjadi lebih berwarna dan beranimasi. Untuk mendownload Koko WhatsApp, kalian kunjungi situs resminya di koko.tech, terus kalian klik tombol downloadnya. Jangan lupa download Koko WhatsApp sekarang. Lagi dan aku Cenirin. Oke guys, sesuai judul, aku bakal reaction foto-foto lama aku di Facebook. Oh no. Sebenarnya aku malu liatin foto-foto lama aku. Sumpah nauzubillah min dzalik banget. Sebenarnya aku malu, tapi ya nggak apa-apa buat subscriber tercinta aku. Jadi sebelum aku mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, gratis. Biar aku tambah semangat bikin videonya. Jadi langsung aja aku mulai. Jadi tadi aku tuh udah screenshotin foto-foto aku yang di Facebook. Jadi aku kayak pilihin yang menurut aku yang paling jelek-jeleknya. Jadi aku udah pilihin kan. Jadi langsung aja aku reaction. By the way, nanti gambarnya muncul sini apa sini ya? Sini aja ya. Sini gini. Ting gitu. Garing banget. Yaudah langsung aja kita mulai. Oke, jadi pertama foto, untuk foto pertama aku bakal ngasih lihat foto foto aku waktu aku SMA kelas 1. Kelas 1 SMA habis MOS gitu. Langsung aja gambarnya. Kalian bisa lihat kan gambarnya. Ini tuh foto waktu aku kelas 1 SMA. Ini foto bareng-bareng temen aku. Ini sebenarnya belum akrab banget. Ya kayak saya hai doang gitu. Cuman ya gimana ya, orangnya, aku kan orangnya gampang berbaur. Jadinya kayak baru ketemu, baru itu, baru satu kelas, baru aja udah kayak bercanda-bercanda foto-foto bareng gitu guys. Dan by the way, temen-temen aku tuh kebanyakan cowok. Tapi ini aku foto sama temen aku cewek, namanya Erika, dan yang cowok namanya Moon. Ini fotonya 12 November 2014. Tepatnya 5 tahun yang lalu. Kocak banget muka aku ya. Dan ini tuh temen aku dulu, dia kelas 2 SMA itu dia keluar. Jadi aku galau banget karena yang cewek ini tuh sahabat aku banget. Jadi tuh kayak dulu aku bolos sama dia bareng ke, kayak aku kan sukanya bolos dulu. Bolos sama cowok-cowok, sama temen aku cewek satu namanya Erika. Ya ini. Tapi dia pas kelas 2 dia keluar, jadinya aku pas itu udah kayak jarang banget bolos. Jadi kayak aku mau bolos tapi temen aku cowok semua, ntar aku cewek sendiri kalau dihukum gitu. Jadinya ya aku udah kayak aku ya tetap masih sering bolos, cuman nggak sesering kayak pas sama Erika. Dulu suka bolos di warnet lah, di mana pokoknya main-main sampai jam pelajaran ke pasar kayak gitu, cuma cari apaan doang nggak jelas gitu. Ini ada baiknya juga, temenku pas keluar itu aku jadi nggak sering bolos. Apa, jangan nyamuk. Oke, lanjut foto yang kedua. Kedua. Ceng ceng. Astaga.
Ini fotonya 12 Juni 2014. Sumpah kocak banget anjir. Jadi ini tuh aku kayak pakai kalung choker gitu. Choker apa sih? Kalung yang hitam terus segini doang. Terus kayak ada apa sih namanya? Bandul atau apa sih itu? Itu tuh kayak gambar ganja warna merah gitu. Terus itu aku pakai baju pendek gitu. Terus itu aku ada bulu mata. Ya Allah, seminor itu aku 5 tahun yang lalu. Aku seminor itu, guys. Dengan gaya kayak sok cantik gitu. Dan hidung aku jeber banget ya. Aduh, temen aku berisik. Ya, kalian bisa lihat nih di gambar ini. Tapi muka aku kayak imut-imut gitu, enggak lah. Sombong amat. Imut. Amit-amit kali. Oke, lanjut aja foto yang ketiga. Ting-ting. Jadi ini tuh foto aku bareng-bareng sama temen aku. Berlima. Cha Khalifa, dulu namanya tuh Cha Khalifa. Singkatannya tuh Cahyani, Ayu, Ika, Olive, Alma. Itu tuh dulu, ini waktu pas aku SMP. MTS sih. MTS, ini tuh kayak pas waktu apa ya? Kayak waktu, ini tuh kayak kayaknya pas piknik dah. Dulu kan aku MTS, jadinya tuh kayak pakai hijab gitu. Terus ini di pantai, pinggir pantai. Lihat, astaga, ini kacamata apaan? Cahaya, astaga, ini kerudungnya gak dipakai, cuman digituin doang. Terus ini temen aku, satunya Ayu. Terus yang tengah namanya Ika. Ika tuh kayak aku manggilnya tuh mbak, kakak gitu. Dia tuh rumahnya belakang rumah aku gitu, deket banget gitu. Terus kayak masih ada apa ya, kayak masih saudara jauh gitu. Terus yang satunya Olive. Ini Olive temen aku, dia tuh dulu kayak preman gitu. Kita jadi kayak aku, Olive, Alma, itu kita bertiga tuh kayak premannya di MTS gitu. Jadi kayak yang suka ditangkep BK, ya kita bertiga gitu. Jadi kayak suka bolos-bolos dulu. Aku kalau bolos sama mereka berdua nih, Alma sama Olive. Kalau yang Ika sama Ayu, dia tuh alim banget. Pokoknya alim, jadi kayak gak bisa diajak nakal. Jadi kita kan kalau nakal tuh kayak tiga serangkai gitu. Terus bolos bareng, dihukum bareng. Sampai pernah disuruh prostek kamar mandi bertiga. Oh no. Amin. Pokoknya kita dulu suka bolos sampai cuman ke pasar, cuman kayak beli jajan-jajan gitu jam pelajaran gitu. Terus pernah ke warnet juga, terus dihukum, disuruh bersihin kamar mandi. Bayangin aja, kamar mandi guru disuruh merostek. Sedih banget ya, tapi itu yang bikin apa ya, kenangan gitu ya guys ya. Jadi kayak dulu aku waktu SD waktu MTS gini pernah nakal sama dia gitu. Tapi sekarang yang Olive udah punya suami, dia juga udah punya anak. Cuman kalau yang Alma jomblo sampai 5 tahun. Dulu aku juga jomblo lama kayak Alma, cuman sekarang aku udah punya pacar. Oke, langsung aja lanjut. Foto ke-4. Ting ting. Ini fotonya pas ada acara ini sih. Pas acara ini bareng sama foto yang sebelumnya tadi. Jadi kayak aku di pantai, itu pantai Jepara. Aku kayak duduk gini. Ini lo ngapain, Cahaya? Astaga. Lihat nih, pakai kacamata. Terus buluk banget aku dulu ya. Sekarang juga masih buluk. Sombong amat. Langsung aja lanjut ya. Lanjut foto yang ke-5. Aku gak kuat. Kalau kalian gak kuat, mending kalian gak usah ditonton. Langsung aja foto ke-5. Aku masih pakai kalung yang biasanya. Ini kalung andalan aku banget dulu. Ini fotonya 22 Juli 2014. Kalian bisa lihat.
Ini aku ngapain sih, Caya? Pakai poni sini, terus rambutnya pendek gitu. Ini dulu aku tuh kayak suka pakai itulah apa sih namanya? Yang buat item-item di sini, cilek ya kalau bahasa Jawa cilek gitu. Sumpah. Kuat. Geser. Lanjut foto ke berapa? Ke 6. Ting ting. Astaga, ini aku pakai bulu mata setebel ini, lihat nih. Astaga, masih bocah. Pakai bulu mata. Lihat nih kalung, kalung apaan ya Allah, Jaya. Ini kayak kalung, kalungnya tuh kayak cingin, kayak apa sih namanya? Pokoknya kayak lancip gitu, nggak jelas. Itu juga aku pokoknya suka banget dulu kalung, pakai kalung hitam gitu. Padahal aku tuh suka dimarahin sama kakak aku, katanya, ih lu pakai kalung kayak gitu, kayak anak nakal dulu. Terus aku sekarang mikir, ya Allah, ternyata kalung kelihatan jamet banget gitu, jamet. Jadi kan ada ya di sini. Ya udah, lanjut foto ke 7. Ting. Ya dia, aku ngapain, astaga. Ini tuh tepatnya di Gundih kayaknya, Gundih Pro. Jadi itu kayak tempat buat foto-foto, jadi kayak ada drum-drum gitu. Terus kayak kalian bisa lihat lah ya, ini aku ngapain, kayak cuman naik pegangan foto lihat bawah gitu. Jabers. Terus bawahnya pojok tulisin ca gitu. Ca ca ca. Astaga ya Allah, ini pakai kayak pakai ini masih bajunya masih kayak biasa aja, kayak dikasih jaket gini gitu. Sumpah, tapi ini ngapain gitu? Pegangan gini sama ini. Lanjut next ya. Langsung aja. Oke, ini foto aku pas aku jadi mayoret. Jadi mayoret, dulu aku tuh pernah jadi mayoret waktu kelas 2 SMA kayaknya. Kalau nggak kelas 1 SMA, pokoknya aku tuh jadi mayoret. Dan aku tuh seneng banget gitu kayak jadi mayoret. Supaya tuh berisik banget, Tika! Oke, ini aku tuh pas waktu aku jadi mayoret dulu tuh. Jadi cerita sedikit ya guys. Jadi dulu tuh aku waktu SMA kelas 1, dulu aku tuh mondok. Aku mondok di pondok deket sekolahan aku. Tapi dulu pas pertama aku masuk pondok, padahal kan emang aku tuh dari dulu tuh emang pengen jadi mayoret. Dari waktu aku SMP, waktu aku MTS, aku tuh masuk ke sekolah itu karena di situ tuh ada drum band-nya. Jadi aku kayak pengen jadi mayoret, pokoknya aku pengen jadi mayoret kan. Nah pas di pondok itu, ternyata peraturannya, padahal dulu katanya boleh jadi mayoret pas aku daftar ke pondok itu, dan ternyata aku gak boleh jadi mayoret. Dan itu aku selama, iya aku berarti jadi mayoret kelas 2. Jadi itu tuh aku kelas 1, aku di pondok 1 tahun dan aku gak boleh jadi mayoret. Terus aku itu keluar karena aku gak betah jadi anak pondok. Karena aku tuh kan nakal orangnya, kayak bandel gitu kan. Terus ya udah aku gak mondok. Terus aku langsung lanjut ngelaju. Ngelaju sih. Ya pokoknya aku sekarang tinggal, waktu itu kelas 2 tuh, kelas 2 itu aku tinggal di rumah. Terus dari itu aku baru bisa jadi mayoret. Jadi ini tuh foto mayoret aku waktu kelas 2 SMA. Gue SMA aku jadi mayoret, terus kayak aku suka banget naik-naik kayak gini, lihat. Naik-naik kayak gini tuh kayaknya seru banget gitu, muter-muterin tongkat. Terus lanjut foto yang pas aku jadi mayoret juga ini. Ini waktu 14 September 2016. Berarti masih baru gitu ya, 2016. Ini waktu aku jadi mayoret ini sama temen aku cowok Alfi. Dia juga satu kelas aku. Ini kayak suka atraksi dulu kan, kalau di kampung itu kan kayak muter daerah situ aja gitu kan. Sumpah itu aku capek banget, tapi aku seneng banget. Padahal pakai sepatu tinggi banget, kalian tahu kan kalau mayoretnya apa. Terus pakai bawa tongkat, tongkatnya itu juga lumayan berat gitu kan ya. Terus diputer-puterin gitu. Sambil jalan diliatin orang, dulu kayaknya tuh bangga banget. Gitu.
kayaknya tuh kayaknya diliatin orang terus kayaknya gitu ya dulu. Tapi sekarang kayak malu aja gitu ya kalau muter-muterin di jalan. Tapi aku kayaknya sekarang juga udah lupa cara muterin tongkat mayoret. Oke, lanjut. Langsung lanjut. Ini foto yang keberapa ya? Foto keberapa ya? Gak tau pokoknya. Aku lupa. Langsung lanjut foto yang... Jadi itu seperti biasa kalungan andalan aku. Jadi itu kayak aku dulu waktu MTS tuh kayak deket juga sama temen aku, deket rumah aku. Dia tuh kayak pokoknya kita suka kembaran gitu, sampai kayak kalung kembaran, terus kayak gaya-gaya kembaran. Sampai nama Instagram itu kembar loh guys, lihat nih. Nama Instagram sih, nama Facebook kalian bisa lihat. Risna cewek anti podcast sayang kamu aja. Cayani cewek anti podcast sayang kamu aja. Padahal aku tuh nggak tahu dulu vodka itu apaan gitu, nggak tahu. Padahal vodka itu kayak minuman gitu kan, tapi dulu aku bisa kepikiran anti cewek anti vodka sayang kamu aja itu apa artinya Cahya? Artinya apa nggak tahu. Jadi itu kayak dulu kita suka di itu kayak kembar gitu, kita kayak suka jalan-jalan berdua mulu. Jadi kayak kembaran aku gitu. Kayak aku sekarang sama Ike gitu. Katanya kalian bisa lihat. Langsung aja lanjut. Foto waktu MTS kayaknya 2013. Kalian bisa lihat. Kesel gak? Sumpah ya, lihat nih guys. Poni rata banget kayak pagar SMP. Terus kayak dikasih kliwir-kliwir gitu, terus pakai cincin. Cincin itu dulu tuh cincinnya tau enggak sih guys kalian? Itu cincin kayak yang bisa ditulis nama itu loh. Dan itu tuh dulu kembaran sama mantan aku. Jadi kayak kembaran nama gitu cincinnya. Terus pas putus, aku buang gitu. Cincin alay banget gitu ya guys. Lihat nih, sumpah ini aku buluk banget, aku gak make up karena emang belum bisa make up. Kalian bisa lihat aja tuh, kaki sama muka beda jauh banget ya. Oke, next, foto terakhir. Kalian pasti nunggu-nungguin foto ini. Kalian pasti nanti ketawa lihat foto ini. Kalian gak boleh ketawa, kalian harus nahan ketawa kalau lihat foto ini. Foto yang terakhir. Sumpah ini aku guys, ini aku waktu 24 Maret 2013. Kalian bisa lihat dengan tatapan sinis. Terus aku keponinya rata banget, tebel banget. Terus fotonya gini. Sumpah kocak banget, kalian bisa liatin guys. Ya Allah, kayaknya tuh orang goblok yang nyebar aib sendiri. Sumpah ini aku kayak, astaga ini aku, sumpah dulu aku kayak gini gitu ya. Kocak banget gitu kan ya. Aku aja malu gitu. Tapi yaudah ya buat subscriber aku tercil lah kalian semua. Jadinya aku ngeliatin foto aku yang kayak gini. Yaudah, ini aja sih ya. Foto-fotonya segini aja. Nanti mungkin aku bakal bikin lagi. Cuman versi, gak tau, mungkin foto yang lebih lama lagi. Mungkin nanti aku baru cari lagi. Soalnya cari foto lama itu juga agak susah. Soalnya dulu Facebook, aku kenal Facebook aja tuh kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP aku baru kenal Facebook. Sumpah, aku baru pegang HP itu aku punya HP sendiri aku kelas 3 SMP. Sebelum itu kayak kelas 1, kelas 2 itu kayak cuman minjem ibuku gitu aja. Dulu tuh padahal ya, kalau punya Facebook dulu, oh pertama punya Facebook kayak, add Facebookku, ku confirm. Ya gak sih, kalian pasti juga kayak gitu kan, kayak, add Facebookku, confirm. Apalagi pas pertama punya BBM. Dulu kan BBM tuh kayak cuman buat HP Android sama
HP BlackBerry gitu kan. Dulu pertama, dulu kan HP kakak aku Android, Samsung apa gitu, pokoknya bisa dikasih BBM. Dulu aku pertama punya BBM kayak aku pakai BBM itu pakai HP kakakku. Jadi kayak cuman punya pin doang terus disebarin di Facebook. Ini pin aku nih. Add ya kayak gitu kan, invite ya. Padahal itu pakai HP kakak aku. Terus nggak lama kemudian dihapus sama kakak aku BBM-nya karena berisik, karena aku sebarin di Facebook jadi banyak yang nge-add pada yang nge-ping kayak gitu kan. Setahu dulu kayaknya tuh punya BBM udah keren banget, apalagi kalau update status dari HP BlackBerry gitu kan, kayak keren banget gitu. Pasti kalian kayak gitu juga kan, ayo ngaku. Yang tahun 90-an pasti kalian kayak gitu, ayo ngaku. Yaudah, langsung penutupan aja. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus komen aku selanjutnya bikin konten apa. Yaudah, makasih buat yang udah nonton. Bye-bye.